Sekarang ni sebutlah beberapa perkataan, biasa saya sebut ulang atau ulang sebut untuk mensyukuri apa yang kita ada, supaya dengan syukur itu apa yang kita ada itu tidak hilang dari genggam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Sini dah ulang banyak kali lah Umi, ya. Umi pun dah tahu. Just refresh je. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahawa manusia itu terletak pada hatinya. Hati itu adalah rajanya. Kalau raja kata ya, bangunlah badan tu salat subuh. Hati tu kata nak, itu yang kita bercakap-cakap dalam hati. Bangun, bangun. Dah 6 lebih ni. Sekejap lagi nak habis dah syuruk. Bangun. Hati kata nak, maka akan bangunlah kaki. Bangun, bukalah mata. Pergilah tangan. Ambillah wuduk. Begitulah hati ni. Sebab itu, dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa di dalam jasad manusia itu, dalam badan manusia itu ada seketul daging. Iza saluhat fa saluha, iza fasadat fa fasada, ala wahyal qal. Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ni, jasad kita itu ada seketul daging, kata Nabi SAW. Kalau baik daging tu, baiklah badan tu. Kalau tak baik, tak baiklah semua badan tu. Apa dia? Ala wahyal qal, maka dia adalah hati. Ini nak jaga hati, syukur. Sebab itu antara satu cara jaga hati, baca, dengar, tengok cerita orang yang lebih susah daripada kita. Itu nak jaga hati. Tengok, baca, tahu tentang orang yang lebih susah daripada kita. Ini yang dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang namanya Abu Dhar Al-Ghifari. Nabi pesan banyak ke Abu Dhar Al-Ghifari. Antaranya kata Abu Dhar Al-Ghifari, amarani an anzur ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fauqi. Nabi pesan ke aku, tengok siapa yang lebih susah daripada engkau, jangan tengok siapa yang lebih senang daripada engkau. Pasal nak jaga hati, nak lembutkan hati. Kalau tak, hati kita ni tak cukup-cukup, ya tak? Tak puas-puas, ya tak? Manusia tak puas-puas ni. Kalau dengar harta, nak itu, nak ini. Kalau tak dapat, marah dia. Kau tak dapat, merajuk dia. Kau tak dapat, tak puas hati dia. Kau tak dapat, boleh jadi dengki dia. Jahat hati ni. Dia tak dapat, dia dengki ke orang yang dapat. Jadi hasad dia. Amarani an anzur ila man huwa duni wa laysa wal man fawqi. Tengok, tengok, tengok orang yang lebih susah daripada kau. Ya Allah, tu yang tadi kita sebut, di kala kita dapat datang sini, ada orang sedang berada di PPS. Kan? Pusat perpindahan sementara. Tak ada apa-apa. Mudah-mudahan hati kita itulah yang dapat kita perbetulkan dan ingat-ingatkan. Maka dengan sebab itu, pertama, dalam hati kita sekarang ni, sebutlah beberapa perkataan, biasa saya sebut ulang atau ulang sebut untuk mensyukuri apa yang kita ada, supaya dengan syukur itu apa yang kita ada itu tidak hilang dari genggaman. Sambil Umi duduk atau Umi tengok, telinga Umi dengar, Umi sebutlah alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kalau terlupa keluar pagi tadi, tak disebut satu hari ni, pagi ni datang sini dapat sebut. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Sini dah ulang banyak kali lah Umi, ya. Umi pun dah tahu. Just refresh je. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan apa, dengan nikmatnya. Alladzi bini'matihi tatimmu, sempurna, elok, baik, as-salihat, kebaikan-kebaikan. Yang ketiganya Umi, sambil duduk, sambil dengar, sambil ni bah, kita sebut dalam hati kita, haza
min indillah. Ini semua yang kita dapat ni daripada Allah Subhanahu taala, kebaikan-kebaikan ni ya. Kalau keburukan dari diri kita, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Haza min fadli rabbi. Ini daripada kemuliaan Allah Subhanahu taala. Allah boleh beri, yarzuq man yasha, dan Allah boleh ambil daripada siapa yang dia nak ambil. Semuanya adalah atas kuasa Allah SWT. Tapi kita berusaha, jangan jadi qadariyah atau jabariyah. Tak kan? Ha? Ha, kita ahli sunnah wal jamaah, atas usaha kita dan redha kita, doa kita. Dua ni atas kerja hati dan atas kuasa hati. Sebab tu nanti badan ni semua akan di nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ini.